Tapi penghuninya siapa itu nanti? Iya. Iya kan? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Iya kan? Penghuninya ngundang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ. Bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru. Bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Iya, iya. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota Beijing baru ini, ya mohon maaf, teman-teman non-pribumi lah. Iya, iya. Presidennya bisa akhirnya kepilih juga dari situ. Dan mereka nggak takut di demo. Karena kalau di Jakarta, kan pasti demo rakyat biasa sama mahasiswa. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo ke sana? Rakyat mau mengeluh pun nggak bisa. Jadi, jadilah ini ibu kota fasal, istilahnya itu. Kalau kerajaan dulu. Jadi atur-atur dari situ, undang-undangnya, peraturannya, mereka yang ngatur. Tapi mereka nggak bisa disentuh sama rakyat. Bagaimana rakyat dari Sumatera, dari Kalimantan, mau ke Timur? Jadi saya mohon maaf, Pak B. Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote-unquote baru ini. Ya. Saya nganggap ini ibu kota Beijing baru. Ya.